di Jambu banjir. Di Jakarta banjir cair. Di Jambu banjir. Di Jakarta banjir cair. Banjir di kampung Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten telah menghantam yaitu satu buah jembatan dari Desa Bojong Menteng, sehingga mengakibatkan satu buah minibus yang berwarna biru mengalami tidak bisa melewati bahu jalan dikarenakan jembatan yang sudah putus. Ini di lokasi kejadian TKP Kampung sama Pak Kapolsek. Kampung apa nih? Bojong Menteng ya? Desa Bojong Menteng nih. Tunjung Teja. Tunjung Teja ini lokasi nih. Yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sekali, sehingga mengakibatkan bendungan Pamarayan sudah tidak bisa tertampung lagi. Maka dari itu, hal ini bisa menyebabkan banjir di Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Kapolsek Petir sendiri mengatakan banjir tersebut diakibatkan oleh luapan sungai dari bendungan Pamarayan yang meluap serta tidak terbendung, sehingga mengakibatkan jembatan terbawa arus yang ada di Desa Bojong Menteng. Dan luar biasanya sekali, anggota Polsek Petir mulai dari malam hingga pagi hari tadi langsung sigap untuk mengevakuasi warga, serta alhamdulillah untuk saat ini tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan oleh dampak tersebut. Anggota Polsek Petir sendiri melintasi jalan dengan penuh perjuangan, yaitu mobil pun agak sedikit sulit dalam berkendara dikarenakan batu-batu jalan sudah terlapisi oleh lumpur, sehingga ban mobil terasa licin. Inilah. Wow, bro. Menurut keterangan Miruk Minar, banjir tersebut sudah merendam dapurnya yang berada di atas mata kaki air banjir tersebut. Ini di dapur nih. Ibu siapa namanya, Bu? Ini Miruk Minar. Miruk Minar. Iya. Udah lutut ya? Belum, Pak, baru segini. Selutut. Iya. Kalau udah ke sini mah iya segini. Ya Allah. Inilah dampak-dampak yang diakibatkan oleh banjir di Bojong Menteng akibat luapan sungai dari bendungan Pamarayan. Thank you.
Pijam sabar aja. Kira-kira 3 4. Banjir masih ditunjung teja. Wah, bisa iya ya. Ya, banjir lagi nih. Tunjung teja. Selamat malam, komandan. Mohon izin melaporkan pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021 pukul 19.30 akibat curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan jembatan Muhara terputus dan arus air cukup tinggi sehingga jembatan tidak bisa dilalui oleh roda 2 maupun roda 4. Kami bersama masyarakat sedang berkumpul di sekitar jembatan dan untuk sementara tidak ada korban jiwa. Demikian komandan, saya Kapolsek Lebak Gedong melaporkan dari jembatan Muhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini banjir kedua nih. Di desa apa nih? Ini Kemuning. Sasak, desa Kemuning. Desa Kemuning ya? Iya. Oh. Iya. Jam berapa ya mulai naik nih, Bu? Jam 7. Jam 7.